tak record lo ya. Oh, sini. Terus kabelnya nih. Ini minimin, minimum. Usahakan pastikan kalau nyala itu harus di minimum, jangan langsung maksimum karena apa? Listriknya langsung naik. Kalau langsung naik nanti sekitar 700 watt. Tapi dia nanti akan turun sekitar 600-500 watt standby. Sama nanti nyedot itu terlalu full, ini dilepaskan di tutup gitu biar tenaganya berkurang. Kalau gini kan airnya berat, kita buka aja biar enteng. Artinya maksimal berkurang. Juga ada kayak sensor atau alarm nanti jadi nanti jangan keluar dari pintu. Nah ini kan tenaganya kan keluar. Nah ini kan kenapa mahal ya, karena itu. Jadi ininya ditekan, ditekan kesini, supaya kabelnya kesorot ya, ke dalam. Tarik aja di sini. Kalau di sini kan kantongnya, filternya di sini. Nanti ini jangka waktunya lama, sekitar 2 tahun baru ganti. Kalau emang sering dipakai loh ya. Terus kalau bersih ini enggak di apa? Tepuk-tepuk aja. Nanti debunya ditampung di mana? Debunya di depan. Kalau ini nggak bisa diputar gini, karena ini harus dipegang gini kan, baru ditarik. Nah, juga ada debunya itu ditarik gini. Buka debunya sebenarnya. Cek. Nah, ini terbuka kan, tinggal digeser aja ke atas. Simple plan banget. Jadi masih bersih ya. Masih bersih. Bersih.